resistance. Halo teman-teman Eki Senang semua, kembali lagi ke Eki Senang. Jeng 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 jeng. Nah guys, jadi pada hari ini aku bakal berverification lagi mabar ya guys ya, bersama teman-teman aku di sini. Ada Sekar, ada Peter yang belum jadi teman aku. Ya. Halo. Bengong dia guys ya. Dan ya di sini kita bakal membahas Miraculous lagi guys ya, mini game-nya. Dan ada satu hal yang bikin aku sedih banget guys tentang Miraculous ini guys. Ternyata event Miraculous ini dan mini game-nya yang paling aku suka ini bakal dihilangin. Kalau event Miraculous-nya dihilangin juga gak apa-apa sih, tapi mini game-nya itu loh jangan. Ya, dan bakal diganti sama si Fashion Star ya guys. Ya, tapi mudah-mudahan mini game-nya lebih bagus daripada Miraculous ya guys, buat aku gak sedih lagi guys. Ya, kecewa sih aku. Nah guys, dan ini adalah fotonya ya guys ya. Jadi di sini ada baju ungu, biru, sama kuning, sama sekolahnya berubah jadi pelangi guys. Keren sih. Ya kayak tema TK. Huh? Ya tapi ya guys ya gak apa-apa. Ya walaupun agak kecewa sih, tapi ya udahlah. Semoga kita doain ya guys, semoga itu mini gamenya bakal lebih bagus ya guys ya. Oke, mantap. Eh halo Bota. Halo Bota Kinclong. Akhirnya kamu ini ya tidak ada. Wah. Aku mau Harmoxnya hilang. Dia nyusahin. Iya sih. Dia kan penjahat. Dan ini nih tinggal dua kekuatan lagi, si Cat Buller sama si pelakor ya guys ya. Ya begitu ya guys ya. Ya kalau PKS ini udah update pastinya aku bakal kangen gak sama mini gamenya. Harmok juga gak ya. Eh ya ampun, gak jadi guys, gak jadi. Dia botak guys, gak tadi, gak jadi. Ya ya gak bakal guys, gak bakal lindu sama penjahat kayak gitu ya. Oga. Ya, dan kita menang ya, berhasil ngalahin si Harmox lagi yang episode ke 1000. Ya. Wow. Udah berapa episode ini aku bikin? Harmox Unbox. Dan ya, kita buka dulu guys ya kotak kejutannya ini ya guys ya. Semoga dapat gemnya 100.000. Semoga, please doakan aku guys. Oke, gemnya segitu. Ya seperti biasa, gemnya dapat 2. Kirain aku dapat 100. Ya enggak lah, aku nggak ngumpulin kekuatan ya. Eh ngumpulin deh 1 atau 2, lupa aku. Dan oh iya lupa aku dengan si tuyul. Halo Kairo, si tuyul maybe. Iya. Dan sebenarnya judul kali ini adalah bermain Miraculous bersama si tuyul botak kinclong, sama seperti Harmax. Lagian ada aja si Kairo ini. Oke, lanjut ke pembahasan spoiler ya guys ya. Lanjut di sini ada mini game-nya Fashion Star guys. Kelihatannya dia warna-warni gitu ya guys ya. Ya dan sama kayak fashion show yang dulu. Ya, tampilannya. Warnanya beda, warna pelangi guys. Itu menurut aku ya guys ya. Weh halo tuyul. Ya, kok dia pakai tanduk? Oh my god. Iya ya, dia kan hantu. Dan kalau fashion show kembali, apakah rumah tas akan kembali juga? Tidak tahu. Ya udah, lanjut di sini ada Monster Pink dari Rainbow Prime ya guys ya. Gimana ya jelasin tentang penampilannya yang begitu. Ya, dia itu monster eksperimen gitulah ya guys ya. Dan di si PKSD ngambil temanya dari kartun guys ya. Dan halo tuyul dan blue, kenapa kamu tidak menaruhnya itu guys seperti biasa guys. Untung tak tuyul kali ini baik gak nyuri duit aku, kebetulan aku lagi. Ya dompetnya ketinggalan woi. Ya lagi mau beli apa di sini.
Ya beli es krim kali ya. Tapi kan lagi di dalam mini game, gimana sih? Aduh. Ya udah. Halo, ada yang jadi kecil guys di sini. Joget-joget lagi. Ya begitu guys. Ya, dan si Cairo ini ngebug guys. Dia jalan di tempat kayak patung. Wow. Ada sekali ya guysnya dia. Ya. Wow. Kita melihat patung bisa bergerak ya guysnya. Halo. Dan ini tadi pintunya kebuka tutup, kebuka tutup. Pintu rusak kah ini? Nggak tahu lah ya guysnya. Sejauh ini aku belum melihat teman-teman aku yang kesini guys. Nanti aja guys, kita taruh kekuatan ini. Aku bakal jahirin mereka guys. Wah, aku bakal balas dendam. Yeah, yeah. Sekarang ada kekuatan lagi. Deket lagi. Gimana ya? Taruh gak ya? Taruh dulu gak ya? Atau ambil dua-duanya bisa gak ya? Kan kita punya dua tangan. Aduh, tapi gak bisa guys. Gimana ini? Satu aja udah berat, ini udah gede. Ya harus pakai dua tangan sih. Cepat. Gak mau. Kalau aku gak mau gimana? Ayo, ayo loh. Lagian juga si bocil ini mager doang nih. Oh, halo Blue. Gimana? Udah dapat kekuatan kura-kuranya yang lambat gitu ya, guys ya. Oke. Namanya Joyet ya, guys ya. Halo Joyet. Ya, dia masih baik, guys. Jadi mudah nangis, guys. Enggak lah, itu cuma pose doang, pis deh. Ya udahlah. Ngapain si tuyul ngetawain ya guys ya, padahal tuyul di dunia nyata juga pendek. Pendek banget malah ya. Ya gitulah ya guys ya. Woi, waktunya udah 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1. Ngasal. Oke, 3, 2, 1, taro. Agak telat ya guys ya aku. Aduh. Yeay, dan Karmos, kamu kalah lagi. Masa kamu kalah sih sama bocil-bocil? Yeay, malu lo bang. Dasar guys, si botak kinclong. Oke. Kita tunggu guys loadingnya ya guys ya. Emang ini ya, aduh ros. Dan kita udah keluar guys di sini. Dan udah malam hari dong guys. Cepet amat, perasaan tadi pagi, sekarang malam. Aduh, emang gak kerasa ya guys ya. Kalau kita tuh udah main seneng-seneng ya guys ya. Ya begitulah ya guys ya. Dan di kita keluarin sapu terbang. Gak jadi, kita pagiin. Enggak, kita keluarin pet. Apa sih aku? Udah, nih kita keluarin pet guys. Ayah itu namanya Ikis Home ya guys ya. Maaf salah baca, ini Kiss Home ya guys ya. Dan itu adalah nama Instagram aku. Buat kalian yang belum ngeliat postingan aku di Instagram atau belum follow Instagram aku, silahkan ya guys ya. Link ada di deskripsi ya guys. Oke, mantap jiwa. Oke, lagi-lagi tampilnya si botak kinclong ya guys ya. Gak bisa diganti gitu kek. Jadi ladybug gitu kek. Masih mending. Yaudahlah, menunggu pemain yang lain. Ya, Dani Maha. Ya, namanya panjang, males. Oke, ayo guys. Udah pernah lihat belum nih main mini game pakai sapu terbang? Udah pernah? Ya. Ya, itu aku guys ya. Apa sih aku? Gak jelas banget aku. Oke, dan mana sih ini? Apa namanya kekuatannya? Di sini gak ada guys. Oke, kita cari dulu guys, pelan-pelan. Nah, di sini aku baru nyadar. Ternyata si Cairo ikutan, guys. Tapi dia gak kelihatan, guys. Kenapa aku bisa tahu? Nih, lihat guys di bawah. Tuh, kelihatan kan, guys? Ternyata dia ada di atas genteng. Lagi ngawasin si Harmox ya, guys, ya. Atau ngawasin Harmox biar gak deket-deket apa player lain gitu, guys. Jadi dia tuh kayak mancing gitu dari atap gitu ya, kan, ya. Kan kita gak kelihatan kan ya player-player yang ada di atas atap gitu kan ya. Nah, oh my god, hamok, lari, mama mia, lazatos. Lo kok jadi iklan, jangan lah please deh. Oke, ya udah hilang kan? Oh my god, udah hilang guys. Yeah, muncul lagi, mama, tolong. Oke, kita kesini, kita sebentar.
Oke, gak sempat sembunyi, gak sempat. Ya ampun, ayo kabur, kabur, kabur. Ah. Oke, kita bisa ke atas atap tadi. Kelihatan itu tadi secuil. Oh my god, tadi aku mau ngambil kekuatannya, gak sempet. Ya udahlah, ini kita lari dulu guys dari kejaran Hamox. Udah kah? Udah? Oh, untung aja guys ya. Ya udah gak kejar lagi. Di situ ada tanda guys kekuatan. Mari kita ambil. Tapi mager, terlalu jauh. Ya biasalah ya guys ya, kalau aku itu olahraga dikit mager, ya kan haus. Kok sama di dunia nyata ya? Enggak, di dunia nyata tuh aku tuh kurus. Gelah gundet aku. Ya, palingan cuma 30 ya kan? Enggak sampai 30, maksudnya 70 ya kan? 50 ya kan? Enggak mungkin ya kan? Masih 30, masih normal-normal kan itu ya buat orang gendut ya kan, guys? Aduh. Ah. Kok tiba-tiba gue berubah sih? No kan? Bener kan? Kairo, Kairo, kamu itu ya kenalin si Harmox ya guys ya. Ternyata dia itu bukan untuk menghindari ya guys ya. Ternyata dia yang kontrol Harmox si Kinclong ternyata ya selama ini ya. Kairo, Kairo, kenapa? Ya pantesan dituyul ya guys ya, dia hantu kan. Ya kan? Oh my god. Hampir ya guys ya, hampir. Ya. Apa ketawa gak jelas? Wah, aduh, kalau ketawa itu biasa aja dong, gak usah pakai kesel klemon segala. Ayolah, ya dapat bintang satu nih gara-gara kamu nih. Oke deh guys, jadi sampai di sini dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada salah-salah kata di video ini, see you next time.